Sementara itu, aksi Sandiaga Uno melangkahi makam salah satu pendiri NU, Kiai Haji Bisri Syansuri, menuai kemarahan sebagian warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga berdemo menuntut permintaan maaf dari Sandiaga. Sore tadi, ratusan warga Jombang menggelar unjuk rasa mengecam ulah Sandiaga Uno yang dinilai tidak sopan karena melangkahi makam seorang ulama besar Kiai Haji Bisri Syansuri saat berziarah. Pengunjuk rasa menuntut Sandiaga Uno untuk meminta maaf kepada seluruh umat Islam. Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di bawah Tugu Ringin Contong, Jombang, Jawa Timur. Bagi pengunjuk rasa, Kiai Haji Bisri Syansuri adalah seorang ulama besar dan pendiri NU yang sangat dihormati oleh seluruh warga NU dan bangsa Indonesia. Sandiaga Uno melangkahi makam Kiai Haji Bisri Syansuri. Calon wakil presiden nomor urut 02 itu melakukannya saat berziarah ke makam tokoh karismatik yang dikenal sebagai ahli ilmu fikih. Maka